Aduh, lihat nih Bang Aceh, gara-gara kamu gigi mama nambah sakit nih. Kenapa, Mang Sanoy? Itu kamu katanya mau ngasih obat sakit gigi, malah ngasih obat lem pipa. Atau kan kawan saya itu mah, gigi saya mama mah kemarin bengkak, gigi sakit, bibir juga membesar nih. itu mah salah prediksi kawan saya itu. Duh, Aduh. gimana tuh? Cariin lagi dong, masih sakit nih. Nanti lah saya cariin lah obat sakit gigi. Udah hampir sebulan nih mama nggak makan siang. Loh, kan puasa. Masa makan siang? Kan mama lagi sakit. Jadi Tau. Harus minum obat. Oh iya. Kayaknya nggak puasa. Lagi ngobrolin apa nih? Bocil, bocil. Mau tahu aja urusan orang dewasa ya. Gini nih, loh. Saya kemarin kan ngapel. Terus? Nah, terus pacar saya ini bilang, kok mulutnya bau banget sih? Ah, kamu jarang mandi tuh. Gua mandi terus, doi. Ah, bohong kamu mah. Pagi, siang, sore 2 kali. 4 kali jadi. Sore 2 kali gimana? Pokoknya 2 kali. Ah, kamu mah ada-ada aja. Ah, kamu gak gosok gigi tuh. Gosok gigi, cuma kan lagi puasa. Kan gak apa-apa kalau gosok gigi mah. Gak boleh, nanti kedelen gayungnya. Jangan diturun gayungnya. Kamu mah. Ada solusi gak nih? Wah, sakit lagi nih. Aduh, Sandoy. Ada solusinya gak nih? Sebentar. Sandoy pikir-pikir dulu nih, gimana ya? Kamu pakai sarung aja, tutupin biar gak bau. Aduh, disangkanya maling nanti. Masa ditutupin gini? Tuh gak apa-apa, nanti kamu digebukin. Jangan atuh, balas dendam ini mah namanya. Gak apa-apa lah, sekali-sekali. Kasihlah solusi buat gak bau lagi kan. Kamu pakai ini aja. Apa itu? Pakai parfum di apa mulut kamu itu biar gak bau. Terlalu wangi nantinya. Itu gak apa-apa biar para janda-janda lengket sama kamu. Kan lagi puasa, Noy. Gak apa-apa. Kasihlah yang lain lah, tulis ini. Pakai masker aja. Masker? Pakai masker aja, masker itu. Ada di belakang itu, ambil aja di deket. Deket lemari itu ada. Oh. Ada masker di sana, di belakang. Di belakang? Ya, ambil aja. Deket lemari? Ya, deket lemari di belakang. Boleh tuh? Boleh, ambil aja. Saya ambil ya? Ya. Ini ngapain kamu di sini? Saya mau ikut juga ya, Mangnya. Mau kemana kamu? Ah, mau tuh aja. Aduh, apa ini obat sakit gigi? Aduh, dari kemarin udah hampir 1 bulan gak makan siang nih. Aduh, sakit banget giginya. Aduh. Ini kan? Ah, benar tuh. Dipakai aja biar nggak bau. Oh, pakai gini. Bukan. Nah, gini. Ah, benar-benar kayak gini. Salah kayaknya. Tuh. Kan gini. Ah, sip. Gini kan? Ya, benar itu. Jadi oh, ya mantep, mantep tuh. Ah, kalau kamu solusinya ketemu sama mentek kamu kan pakai masker, itu pakai kacamata. Woi. Keren ya. Aduh. Gini kan? Wah, ganteng kamu banget, Cek. Wih, ganteng banget. Iya, aduh. Terima kasih nih. Biasanya, besok lah. Mau ngapain lagi? Itu tadi, ikut kamu ke belakang, ke mana? Paling juga ke WC. Saya juga nggak tahu lah, bocil namanya juga. Ya, datang-datang, duduk di sana. Sakit banget, terima kasih. Nggak tahan nih. Nantilah, besok lah. Kita bawa ke puskesmas lah. Ngapain ke puskesmas? Kita tuker, saya kan minta ininya tadi kan? Ya. Nah, jadi saya antar kamu ke puskesmas. Ah, boleh tuh. Kan? Kebetulan nih, saya juga nggak ada di sini. Mang, pakai masker ini ya? Wih, ngapain bocil? Ngapain bocil pakai masker? Katanya biar nggak bau bulunya. Itu mah bukan masker untuk menghilangkan bau, itu mah masker untuk perawatan Sandoy. Tapi ini juga nggak bau mulutnya. Masker gini nih yang Sandoy maksud, bukan itu mah masker perawatan Sandoy. Aduh. Berarti saya emang kamu punya pacar? Punya dong. Bocil-bocil pacaran, kayak nggak tahu aja. Bocil gini zaman nih. Sekarang mah kayak gini. Bocil-bocil gini, ini sepelein. Iya, Sandoy juga kalah nih sama bocil ini. Masker Mang Sandoy. Iya, aduh, tuh. Kamu mah kenapa pakai masker Sandoy? Nanti salah pakai nih.
Ah kamu mah ih. Aduh. Udah cuci muka sana. Yaudah. Cuci muka. Ya udah. Makasih ya, Mang. Aduh, tuh bocil. Bocil. Apain ya? Duh. Mang sadar sendiri nih. Iya sendiri nih. Saya juga udah malam nih. Ya. Saya pulang dulu. Baru nanti besok jam 9 lah saya antar ke Puskesmas. Jadi nanti panggil aja Sando ya. Ah, ya. Kita tukar tambahkan saya antar ke Puskesmas. Ya, boleh-boleh tuh. Saya pulang dulu ya. Ya. Hati-hati ya jalannya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, ada aja rezekinya. Aduh, alhamdulillah. Mang, kok enggak bisa hilang ini? Enggak tahu Mang juga. Ah, kamu sih makanya orang lagi ngomong itu didengerin dulu. Mana pahit lagi? Kan itu kan kopi. Iya. Aduh, enggak bisa hilang ini. Ah, itu masalah kamu, kenapa pakai itu? Saya enggak tahu, Mang. Dadah, Mang bersih dulu ya. Parah ini.